Dari cabang tenis, tim Regu Indonesia sukses menyapu medali emas di nomor putra dan putri. Di partai final, tim tenis putri Indonesia mampu mengalahkan Maroko dengan skor 2-0. Tampil sebagai tunggal pertama, Cynthia Melita Setiawan sukses mengalahkan El Alami Fatima 6-3 dan 6-3. Kemenangan mudah Cynthia juga diikuti tunggal kedua Indonesia Lavinia Tananta. Lavina menang mudah atas Lalami Nadia 6-0 dan 6-1. Dengan kemenangan 2-0, tim putri Indonesia berhak atas medali emas. Sementara di partai final bergu putra, Christopher Rungkat dan kawan-kawan mampu mengalahkan Kuwait 2-1.